Aduh, makan apa aku hari ini? Sudah dua hari ini aku tidak makan. Di mana lagi aku harus cari makanan? Coba di sekitar sini ada rumput seperti itu. Tentunya aku nggak perlu susah-susah mencarinya. Dai, keledai, sini, mampir sini, istirahat dulu sebentar. Banyak sekali rumputmu. Iya, tapi susah sekali aku mengumpulkannya. Rumputnya segar-segar sekali ya. Menurutmu, kira-kira rumput segini banyak akan habis berapa lama? Aduh, rumputnya segar-segar ya. Aku akalin aja deh mendingan. Saya teh ada ide. Daripada bengong, gimana kalau kita bikin permainan? Tidak. Kamu payah. Permainannya gampang sekali. Kalau kamu menang, aku akan kasih hadiah. Mau nggak? Kamu payah. Kamu pengecut. Apa sih permainanmu itu? Begini caranya. Aku akan menceritakan sesuatu padamu. Dan kamu harus memberi tanggapan atas ceritaku tadi. Terus? Tapi kalau kamu bilang tidak atau bukan, kamu yang kalah. Oh, begitu. Terus? Kalau kamu kalah, kamu harus menyerahkan keranjang rumputmu kepadaku. Terus? Ya sudah. Tapi kalau kamu yang menang, kamu dapat hadiah menarik dariku. Baik, mulailah. Aku yang mulai duluan ya. Silakan. Begini ceritanya. Dulu teh, aku adalah penguasa di hutan seberang sana. Semua binatang tunduk dan hormat padaku. Bahkan harimau sekalipun takut padaku. Aku adalah raja diraja di sana. Apa kau masih mendengarkanku? Tapi setelah aku pikir-pikir, buat apa aku hidup seperti itu? Aku ingin hidup seperti layaknya binatang lain. Maka aku tinggalkan daerahku untuk hijrah ke sini. Bagaimana pendapatmu atas keputusanku itu? Tidak mungkin. Mana mungkin kamu mau meninggalkan kehidupanmu yang enak di sana untuk pindah ke sini? Buat apa tinggal di daerah yang gersang ini? Aku menang, aku menang, aku menang. Enak sekali. Sungguh malang nasib keledai itu. Karena kebodohannya, ia harus kehilangan sekeranjang rumput hasil kerja kerasnya. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus merebut kembali rumputku dari tangan si kambing licik itu. Begitulah, akhirnya si keledai menyadari kebodohannya. Ia jadikan semua itu sebagai pengalaman yang berharga agar tidak terantuk batu untuk yang kedua kalinya. Si bodoh teh datang lagi. Kerjain lagi Sebentar lagi cadangan rumputku akan bertambah banyak. Dengan demikian aku gak perlu capek-capek lagi cari rumput. Dai, keledai, mampir sini. Istirahat dulu sebentar.
Kita main permainan seperti kemarin lagi yuk. Kali ini kau duluan. Aturannya sama seperti kemarin. Baiklah. Aku adalah seekor keledai yang dungu, tapi aku adalah salah satu binatang yang rajin dan mau kerja keras. Kemarin sekeranjang rumputku diambil oleh seekor kambing. Hah? Itu karena aku dungu. Nah sekarang aku akan mengambil dan membawa kembali keranjang rumput itu. Walaupun sudah agak berkurang tapi tidak apa-apa, hitung-hitung sebagai tebusan kedunguanku. Bagaimana pendapatmu atas keputusanku itu? Kalau aku bilang iya, berarti aku mengizinkan dia mengambil dan membawa rumput itu. Tapi kalau aku bilang tidak, berarti aku yang kalah. Dan itu juga sama artinya aku memberikan sekeranjang rumput padanya.